Semua kembali bersama saya, Yeri Patina Sarani, tentunya dalam program Temu Anak Bangsa. Menurut saya, program yang sangat penting untuk uh, mengambil banyak benang merah, merajut kembali keruwetan yang ada, dan juga membangun narasi pengenalan satu sama lain, di mana kita tahu tidak kenal, maka tidak sayang. Dan kembali bersama saya, seorang sahabat yang luar biasa, seorang Habib. Habib Hussein, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat semua. Nih senang sekali selalu. Kalau bersama Habib tuh uh, semangat saya. Ah. <laughs> ya, jadi. jadi, ada apa? Ada aura tambahan, aura tambahan. Jadi semangatnya jadi double juga, ya, kan. double ya. Jadi karena apalagi saya sama Bang Yeri itu selalu. Ya, kita sering, tambahan sering buat konten bareng, tapi kali ini mohon maaf Habib minoritas di sini. Iya makanya saya minoritas. <laughs> saya mayoritas ini karena kita nontonnya. ada di portal Kristen ini. Oh, oh, eh, makanya semua yang akan nonton ini orang Kristen. Orang Kristen ya. Iya. Makanya <laughs> Anda minoritas. soalnya yang nonton ya Anda Anda juga. <laughs> Dan ini kayaknya ya perdana lah maksudnya dalam sebuah acara tentunya dalam acara ini kehadiran seorang Habib mm -hmm. kalau ngintip ke Tayangan yang pertama hmm. Hmm. Habib udah jelaskan hmm. uh, uh, siapa Habib dan sebenarnya dalam episode kali ini juga saya ingin mengajak teman-teman untuk makin mengenal sosok Habib Hussein ini. Hati-hati <laughs> ya. tapi <tabian. laughs> populernya sebagai Habib di kalangan pemuda tersesat. Pemuda oh, tersesat. <laughs> Oh itu banyak banget ya Bip ya, umat Banyak umat banget tersesat, ya? oh, udah sudah tersesat. Saya yeah. sampai kayak ada motor yang mau nabrak saya, kira-kira ah. kok mau nabrak, nggak <laughs> tahunya dia N mendekat aja gitu. Terus, yeah, yeah, yeah. Bip saya udah tersesat katanya. Yang Ayuh. paling ekstrim apa Bip? Yang paling ekstrim itu sih, itu ya. karena itu saya mau nyebrang gitu, mau nyebrang dan saya nggak duga itu karena kan di perkampungan gitu <laughs> di rumah saya terus dia kayak mau nabrak gitu. Iya, iya. <tuk> saya pemuda tersesat gitu. Iya, tapi Anda jangan nakut-nakuti gitu. Dan surprise juga di sini loh. Di sini surprise. Karena kenapa? Hmm. Karena ternyata ada pemuda Kristiani yang pakai kaos pemuda tersesat. <tuk> saya merasa dakwah saya sukses. <tuk> Sampai sebegitu ya, Bip. Sama kalau di IG saya, Bip. kadang, -kadang hmm. eh, Uh, Pak Bang Pak Pendeta, kenalin saya pemuda tersesat. <laughs> kalau Anda bukan <laughs> anda pemuda <laughs> iya kalau Anda bukan pemuda tersesat Anda domba tersesat. Seharusnya. Domba tersesat. <laughs> Tagline nya domba tersesat kemudian diluruskan sama Bang Yeri. <laughs> 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 menarik menarik banget. Tapi ya. ini enggak, bang gitu gitu bang di Kristen maksudnya pertanyaan aneh aneh gitu ada nggak bang? Ada ada ada. Contohnya Ap ada nggak yang inget bang? Yang aneh atau ada rada sampai lucu gitu? Aduh, ada beberapa tuh. Saya, saya lupa sih. Tapi lupa ya. ada. Ya mungkin karena ter, udah pasti terinspirasi dari Pemuda, pemuda Tersesat. tersesat ya? <laughs> jadi, <laughs> Biasanya nah. di belakangnya kalau nggak pemuda, ya, <laughs> gitu kan. uh, ya, ya. pemuda Tersesat, 666, Beb. Iya. Itu ininya apa, penandanya tuh. Penandanya, -huh. iya. Jadi ya, ada lah. Uh Menarik lah -huh. Pemuda Tersesat. Jadi nah, ini makin, uh, saya berharap teman-teman Kristen ini makin kenal sosok Habib Husein ini. Uh, memiliki akun YouTube jeda nulis seorang akun penulis nulis ya dan juga dan contoh salah satu ya yang saya mau nanya langsung tulisan yang ada di bajunya Habib Hussein hmm, ini musik, musik haram musik haram hmm. <laughs> boleh jelasin dikit Bib yang ada di karena bukan cuma kaos ini aja ada beberapa ya, kaos ada yang beberapa kaos menyampaikan dakwah-dakwanya kan, iya. jadi uh, musik haram itu adalah suara sendok dan garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Wah, itu. Nah itu musik yang haram dalam Islam. Kalau musik yang mengarahkan kepada kebaikan, ya halal-halal nah, aja. Jadi gitu. musik nggak semua haram. Mm -hmm. Iya. Yeah. Salah satu bagian. Dan memang, ya. Makanya uh, kompetisi nyanyi itu selalu yang menang orang Kristen, <laughs> karena di gereja pakai musik. <laughs> musik. Sedangkan di Muslim <laughs> banyak diharamkan. Gitu. Kalau di, mus di Muslim Jadi, kami unggul <laughs> terus gitu. Iya. <Yeah>. <laughs> Di Muslim kan sebagian mengharamkan, jadi ya maklumlah kalau orang Kristen menang di musik. nggak apa-apa urusan musik kasih orang Kristen lah. Iya terus selain itu juga ada uh, Islam cinta. Kita pernah Islam bahas cinta. juga, tapi saya menarik sekali nih Pip. karena uh -huh. awal perkenalan dan perjumpaan saya dengan Habib ini, uh, saya tahunya Habib ini mem membahas konten atau uh, menyuarakan Islam cinta. Boleh yeah. ceritakan sedikit nggak? Iya, yeah, yeah. jadi uh, Islam cinta itu adalah uh, satu apa ya, semacam brand lah, Bang. Brand. Oke. Okay. Karena saya akan mau masuk ke anak muda. Iya. Yeah. Anak muda ini kan uh, nggak bisa diajak beragama terlalu serius. Iya. Yeah. Jadi makanya uh, dia butuh satu pendekatan agama yang uh, kiranya gak jauh dari diri yeah. dia. Iya. Yeah. Dan ini sebenarnya adalah core utama Islam ternyata, koru yaitu utamanya. cinta. Cinta. Cinta, dan kebetulan anak muda itu kan identik dengan cinta. Yeah. Nah, makanya kemudian uh, bikinlah yang namanya uh, Islam, cinta. Islam cinta. Kenapa saya bilang Kor Utama Islam adalah cinta? Karena begini, banyak orang yang salah faham tentang Islam, dan ini yang fah salah faham, bahkan sarjana-sarjana. Ya. Misalnya, sarjana-sarjana dari fenomenologi, kajian-kajian tentang fenomenologi <tuh> itu biasanya memposisikan. Uh, Yahudi dan Islam sebagai agama hukum, Yahudi, oke, okay. agama hukum. Sedangkan Kristen sebagai agama cinta, mm. karena kalau Yahudi dan Islam banyaknya hukum-hukumnya, yeah, yeah. kalau Kristen yang menonjol adalah cinta mm. atau kasihnya, kan? Mm. Nah, menurut saya tidak, mm. sebagaimana beberapa uh, sarjana lah seperti uh, apa, Anamericimal, mm. mm. kemudian Karen Armstrong, itu Islam tidak sepenuhnya bisa dikategorikan agama hukum, tapi juga agama cinta. Hmm. Bahkan Islam itu seluruhnya cinta. Hmm. Misalnya Tuhannya, Tuhannya itu dalam Islam dikenal dengan dua sifat utama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha kasih dan maha sayang. Hmm. Akar katanya satu, yaitu Rahmat. Rahmat hmm. itu cinta. Makanya Tuhannya itu sifat utamanya adalah maha cinta. Hmm. Nabinya, Nabinya itu juga sifat utamanya adalah ar rahmah yaitu hmm. yang penuh cinta kasih. Hmm oleh karena itu kita meyakini Tuhan itu sangat mencintai hmm. seluruh elemen yang diciptakannya sehingga misalnya kalau ada orang yang mau nolong orang nanya agamanya dulu apa yeah, yeah. Tuhan ketika ngasih makan orang ngasih rezeki orang nolong orang nggak peduli agamanya apa hmm. orang yang tidak menyembah Tuhan pun tetap Tuhan kasih hmm. rezeki hmm. Nabi pun begitu jangankan yang non Muslim musuhnya pun Nabi itu cintai hmm. Nabi Muhammad. Hmm. Itu mencintai musuh-musuhnya. Hmm. Dan saya kira ini uh, apa uh, cerita yang populer kalau dalam Islam itu di Taif. Di Taif hmm. itu Nabi Muhammad dilempar batu, hmm. Nabi Muhammad membalas dengan melempar senyum. Hmm. Dihina, membalas dengan doa hmm. dan dibenci, membalas dengan cinta. Hmm. Dan saya pikir ini kor utama yang hmm. menaungi semua ajaran Islam. Hmm. Jadi kalau ada seorang Muslim yang tidak penuh cinta kasih, hmm. maka dia belum masuk ke inti dari hmm. ajaran Islam. Yeah. Semua itu adalah untuk cinta kasih. Yeah. Dan saya pikir uh, ini sebagai salah satu pintu titik temu dengan Kristen, hmm. karena kan kalau Kristen juga identik yeah. kan dengan cinta, hmm. dengan kasih, dengan hal-hal hmm. yang <laughs> seperti itu kan. Ya yeah, yeah. ya. Jadi ini kan. Uh, kenapa saya bertanya uh, seperti ini supaya teman-teman Kristen ini uh, menyadari bukan cuma satu sosok pemuka agama Muslim aja termasuk apa yang diyakini meskipun berbeda. Yeah. Ada satu chord yang yang nggak terlalu sulit ketika kita bicara soal kasih cinta mm. ya seperti kata Habib yeah. sering katakan bahwa cinta nggak punya agama setiap agama punya cinta. Punya Betul cinta. Ya? Semua nah, agama mengajarkan cinta. Nah, makanya itu kan. Uh, dalam cinta pun ada namanya pengenalan gitu makanya uh, ketika saya mengenal uh, Habib Hussein saya juga mulai melihat refleksi dari cinta dari apa yang uh, Habib uh, sampaikan dan lakukan. Iya utamanya Begitu. juga itu lakukan, lakukan, lakukan bukan iya. hanya sampaikan. Iya, iya. Memang harus lakukan. Nah, boleh cerita nggak Habib? Apa sih yang membuat akhirnya Habib menemukan uh, apa sih? Uh, Pengertian ini dalam artian gini, ini kan kita ngobrol ya, Bp. Yeah. Uh, Kadang-kadang mm -hmm. uh, banyak orang di kalangan Kristen uh, karena ketidakpengetahuannya sehingga melihat dari sosok uh, mungkin uh, yang lain gitu. Makanya kan orang lihat kayak hukum atau mm -hmm. haram halal aja. halal haram, -haram nah, doang. Saya pengen tahu uh, bagian dari kehidupan Habib sendiri sehingga dalam perjalanan mm -hmm. kehidupan Habib ini. Uh, bisa menemukan hal-hal yang Habib sampaikan tadi dan memutuskan Habib ini uh, mendakwakan hal yang yang nggak tahu ya mungkin uh, apakah itu berbeda dengan yang lain? Iya betul. Atau memang inilah yang seharusnya? Iya kan? ya, ya. Saya rasa itu penting buat teman-teman ya. uh, Kristen mengetahui dan menyadari. Iya sebenarnya Islam ya itu cinta itu. Cinta. Seharusnya memang itu. Tapi kan memang uh, banyak uh, Muslim yang tidak merepresentasikan secara utuh tentang Islam yeah. itu kan problem semua umat beragama yeah, betul, betul cuman labelnya doang betul. agamanya ini tapi nggak menjalankan betul Kristen tapi hari Minggu Anda main game nggak ke gereja <laughs> muslim tapi sholat bolong-bolong sama saja mm -hmm. yeah. Nah uh, dan ceritanya adalah bahwa saya lahir dalam uh, kultur keluarga yang toleran ya yeah. Artinya ayah saya seorang yang sangat rasional, okay. yang beragama juga dengan sangat rasional, hmm. sehingga ayah saya sangat toleran. Okay. Jadi dari kecil memang uh, saya tidak diberi asupan alergi ini dan itu terhadap oh. agama lain. Oke, oh, oke. Okay, okay. Dan itu yang saya tumbuh di sana. Kemudian saya kuliah di filsafat, okay. yang itu sangat terbuka. Yeah. Bahkan filsafat itu ya uh, sangat dekat. Juga dengan tradisi Kristen, dengan yeah. teologi, kalau yeah. dalam Kristen, kalau di Islam, ilmu kalam gitu, hmm. jadi akhirnya itu juga yang membawa saya semakin toleran. Dan yang ketiga, faktornya adalah saya melihat ini kok problem besar ya. Okay. Kalau intoleransi ini mengembang, itu akan menjadi problem besar dan ancaman yang maha dahsyat. Okay. Timur Tengah hancur karena tidak ada cinta hmm. dan toleransi dalam umat beragamanya. Yeah. Hancur itu Timur Tengah. Yeah. Kita ini, kalau ada teman-teman Kristen -teman yang uh, merasa kok gini ya, Indonesia hmm. ini enak men gitu. Udah Indonesia ini sangat indah yeah, gitu. Perlu kita tahu Walaupun kita mana. akan tingkatkan terus yeah. ya, tapi ini sangat indah di Timur Tengah, di berbagai negara lainnya itu hancur karena perang antar agama hmm. hanya karena kecurigaan bahkan perang di internal umat beragama. Hmm sesama Muslim saling curiga dan saling uh, berperang. Jadi kita beda-beda suku ada 500 sekian suku, hmm. tapi kita bisa rukun. Yeah. Ada enam agama dan aliran kepercayaan yang jumlahnya banyak sekali kita rukun yeah. gitu. Itu kalau itu hilang, jadi yang pertama hancur adalah Indonesia, yeah. yang pertama rugi adalah kita. Hmm. Jadi makanya saya. Wah oh, ini poin utama nih. Hmm. Dan setiap orang kan pasti fokus kepada sesuatu yang dekat dengan dia. Hmm. Bang Yeri misalnya hmm. fokus dalam eh, mendorong anak muda menjauhi narkoba hmm. karena punya masa lalu dengan hmm. itu, dekat dengan itu. Kemudian saya punya fokus tentang toleransi karena saya dekat dengan itu. Hmm. Jadi saya dulu pengamat politik Timur Tengah. Hmm. Kemudian saya tahu bahayanya toleransi. Yeah. Saya seorang pendakwah Islam, mm. jadi tahu ini bahaya. Mm. Karena orang kan biasanya ngerti, karena dekat yeah, kan? yeah, yeah, yeah. bang Yeri tahu sekali narkoba dahsyatnya itu gimana, karena Bang Yeri dekat dengan mm. itu dulunya kan. Yeah. Saya dekat sekali dengan agama, mm. tahu sekali bahayanya yeah, yeah. intoleransi. Orang mungkin menganggap apa sih intoleransi, timur tengah hancur kan mm. karena, karena intoleransi. Yeah, yeah. Makanya saya menganggap, "Oh, ini harus jadi agenda utama, ini harus jadi jalan jihad saya." Ya yeah, ya. Yeah. Jadi jalan perjuangan saya, jalan ninja saya lah bahasa <laughs> anak sekarangnya itu ini toleransi di samping saya juga punya modal. Saya yeah. dulu menikah dalam acara pernikahan saya mengundang uh, semua tokoh agama. Semua tokoh agama. Iya. Yeah. Terus saya dari kecil sudah uh, melihat pemandangan bagaimana ayah saya uh, sangat dekat dengan pendeta. Oh. Ketika okay. Natal beliau berkirim hadiah okay. kepada pendeta, okay. bahkan berkirim surat. Yeah. Nah, kepada pendeta. Kenapa? Oh. Saya tahu diantaranya karena kan dulu komputer di rumah hanya satu. Hmm. Saya suka menulis, kakak saya suka menulis. Hmm. Jadi komputer, ayah saya biasanya menulis surat yang buat pendeta itu hmm. di komputer yang sama. Oh, jadi... jadi saya kepo-kepo nih. Ngapain <laughs> ini kok ada pendeta-pendeta ini? <laughs> Astagfirullah kata saya. Setiap tahun, Bib? Itu setiap tahun. Setiap tahun ayah saya. Apa sih babe? tulisannya, Bib? <laughs> ya itu, apa... <laughs> uh, turut uh, berbahagia biasanya ke saat Natal saya uh, turut berbahagia atas Natal kemudian uh, semoga kita terus hidup dalam kehangatan yeah. ya ucapan-ucapan uh, bijak untuk semakin mengeratkan hubungan yeah. diantara kita gitu mm -hmm. yang berbeda agama dan ya itu itu pun masih di, terbatas gitu yeah. artinya yang bisa dilakukan ayah saya terbatas lah di yeah. kampung dan Oh itu juga masih apa sesuatu yang yang sebenarnya ayah saya pengen lebih gitu bisa berbuat oh, lebih okay. besar untuk yeah, yeah. toleransi ini tapi yeah. ya sekupnya itu sehingga ya yeah. saya selalu bilang bahwa fungsi punya anak itu adalah kamu lebih maju dari saya hari esok harus lebih baik dari hari yeah. ini kamu harus lebih baik dari ayah ayahmu yeah, yeah. maka kalau ayahmu sudah men berkirim surat berbagi hadiah dengan pendeta maka kamu harus lebih yang bisa kamu lakukan. Makanya saya selalu mendorongkan dengan Bang Yeri untuk bikin sesuatu yang uh, beyond toleransi sudah kita ini yeah, udah gak yeah, ngomongin yeah, toleransi, yeah. ngomongin gimana bikin kebaikan bersama. Okay? Yeah, yeah. Karena kalau ngomongin toleransi ayah saya sudah. Yeah, yeah. Kalau saya ngomongin toleransi berarti saya orang yang rugi dalam Islam. Yeah, yeah, yeah. Siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin itu rugi yeah. dalam Islam. Makanya. Saya tumbuh di sana, yeah, yeah. ayah saya. Jadi itu pemandangan. Makanya saya ingin juga pemandangan ini tampil mm -hmm. di kita, di YouTube, mm -hmm. agar kemudian ini jadi pemandangan yang inspiring. Yeah. Karena saya lahir juga bukan hanya dari buku-buku, obrolan-obrolan tentang toleransi, tapi karena melihat langsung ayah saya mm -hmm. dengan pendeta, dengan semua agama, bahkan, yeah, yeah, yeah. ya intinya punya hubungan lah. Yeah, yeah. Sehingga kemudian uh, uh, nyaman gitu yeah, akhirnya yeah, yeah. kita ya oke okay lah. Yeah. Jadi kan tuh teman-teman apa rangkaian singkat cerita perjalanan Habib Hussein, Iya. Bagaimana waktu kecil uh, apa ya mendapat begitu banyak warna dan rasa. Iya. Ya. Kasih sih anak-anak papa uh, ayah dan ibu keturunan Arab. Keturunan Arab, keturunan Arab ya. Ayah dan ibu saya keturunan Arab, kemudian keluarga saya semuanya muslim. Iya. saya semuanya pendakwah. Iya. Oh, ayah okay. saya selama 35 tahun memimpin lembaga Pendidikan, sosial, dan dakwah Islam. Oke. Tapi memang uh, saya mengagumi ayah saya karena di zaman itu dan di kampung loh. Oke. Dia sudah begitu gitu. Iya, saya, iya. saya aja menghukumi tersesat kayaknya ya. Saya <laughs> dulu tuh. Saya saat lihat ayah saya kayak tersesat gitu. Karena saya kan nggak tahu kan. Mm -hmm. Nah uh, mungkin ayah saya menganggap ya nanti kamu akan tahu. Eh. <laughs> Makanya saya, beberapa orang yang menganggap saya tersesat dengan hal-hal seperti ini bagi saya, ya nanti juga kamu tahu Iyalah, itu pasti dialami ya. Bibi. Pasti dialami. Ya. Karena saya tidak ingin kita hancur. Gitu. Ya, ya, Makanya ya. Uh, melakukan ini. Dan itu apa? Eh, saya tuh, jadi itu jadi pemandangan sehingga kemudian masuk ke dalam hati ya. saya, pikiran ya. saya, menyatu dengan darah ya. saya. Ya, itu. Ya, ya. Toleransi itu. Ya, ya, ya. ya jadi, teman-teman uh, sekalian cerita yang mungkin banyak orang nggak tahu ya hmm. di, di sisi yang yang, yang jauh tapi uh, di sini kita bisa menemukan sebuah benang merah bahwa harusnya kegelisahan akan uh, perpecahan itu terjadi menjadi bagian juga di dalam hati semua manusia lah yang waras katakanlah seperti itu hmm. nah sehingga kita tidak lagi ada di lingkaran ketakutan untuk Uh, satu sama lain berkolaborasi dan sebagainya lewat uh, penggalan cerita singkat Habib Hussein ini sebenarnya itu uh, menunjukkan bahwa kita ini uh, bersama yeah. semangatnya bersama dan harusnya ya bersama-sama memandu bangsa kalau bahasa mm. saya begitu dan Nah, ini selipan sedikit itulah pentingnya peran seorang ayah sekalian saya ya, betul ayah hadir. Ya, ayah hadir <laughs> makanya saya saya sangat mendukung sekali campaign ayah hadirnya Bang Yeri. Hmm. Secara real saya mencoba mendukung. Saya 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 nangis nonton kontennya Bang Yeri tentang ayah hadir itu. Saya, dan saya langsung whatsapp Bang hmm. Yeri gitu. Malam itu juga jam satu mungkin atau jam 11 malam. Saya nggak nggak mampu lah. pengen langsung mencurahkan saya whatsapp. Iri, bahwa itu memang menginspirasi karena memang dekat sekali gitu dengan saya. Makanya saya ingin toleransi ini juga dekat bang dengan yeah, teman-teman agar memang betul-betul masuk ke tubuh mereka ke hati yeah. dan pikiran mereka. Yeah, yeah. Karena kalau terus dijauhkan terus jadi menara gading ini toleransi. Betul. betul. Oh cuma pas hari toleransi aja. Ya yeah, betul. Atau cuma pas Natal saja. Yeah, betul. Oh, oh pas Natal saya mengucapkan Selamat Natal selesai yeah. nggak cukup. Betul. bikin kebaikan bersama setiap hari, Betul. udah ya berteman, udah e. saya sama pendeta ini ya udah berteman gitu, e. bahkan mungkin saya lupa ngucapin selamat Natal kadang, karena kenapa? Karena sudah, sudah saking biasa. saking temenannya e. gitu, e. Betul. karena bagi saya e, simbol kemesraan itu ketika kita sudah memang e, bahkan udah ngomongnya udah gak pakai filter, e. 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 gak, gak ada ketersinggungan, gak ada intro lagi, iya, e. karena lagi. sudah mesra gitu, kayak e. 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 Uh, saya bayangin bang saat pacaran itu kalau kentut di depan pacar itu kayaknya nggak mungkin kita jaga image gitu. tapi kalau sudah menikah kecuali yes. nggak punya akhlak pasti tetap biasa <laughs> kecuali akhlak not phone akhlak not joki akhlak not phone kecuali itu makanya pesan moralnya adalah beragamalah agar anda punya akhlak penting itu masih rame tuh. <laughs> <laughs> yeah. Saya tutup dengan satu cerita. Uh, berapa waktu lalu, kami bikin konten bareng. Jadi, uh, Habib Hussein tuh punya satu tempat namanya Warung Sejarah, Warung Sejarah. RI. Bisa di searching di Google dan kita mau bikin konten ya di yeah. studionya Habib ya. Terus, <clears throat> jadi Habib goncengin saya sore-sore makan sate kambing makan ya. sate oh, kambing. Kan. Nah, waktu dibonceng itu tuh saya sadar, wih ini... <laughs> pengalaman menarik banget buat saya hmm. diboncengin Habib ditraktir makan kambing iya tentu enggak saya traktir makan babi <laughs> 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 ya intinya mari kita uh, pecahkanlah suasana teman-teman Kristen teman-teman muda Kristen jangan takut melangkah merangkul bukan memukul mencintai seperti seperti tadi uh, Habib Hussein jelaskan bahwa uh, Islam cinta karena ke, ke, uh, karena pada mulia adalah kasih dan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Tuhan itu cinta. Jadi mari kita berlomba menebarkan cinta untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Jadi terima kasih Abung. Terima kasih sudah bah hadir sama-sama uh, dalam program temu bangsa dan kita akan jumpa lagi nanti dalam program selanjutnya tentunya di dalam program temu anak bangsa. Saya Yeri Patinasarani Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih semua. thank